Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sudah diizinkan untuk pulang ke rumah. Ini petugas sudah siap untuk menjemput saya. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Sudah 11 hari saya di sini. Pokoknya semuanya saya sudah dilayani dengan baik dan terima kasih sekali. Alhamdulillah sampai hari ini saya harus pulang dengan sehat. Doakan terus, mudah-mudahan saya terus sehat dan nanti di rumah juga akan saya jaga untuk kesehatan saya. Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ini saya sekarang akan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. IGD ya? Depan IGD. Mobil mana? Mana? Mau Fortuner kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagasi jam. Turun dia nggak? Jam itu. Sampai. Hari saya diisolasi, alhamdulillah hari ini atas izin Allah SWT saya sudah pulang. Oke, salah semuanya pokoknya ikut terus, nanti sudah sampai di rumah di sampai. Yep. Jajang opor tumbuhnya gayanya. Tadi sudah tas kan tadi. Thank you.
Biarlah Kang. Biarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan izin Allah atas keberkahan doa-doa dari semuanya, doa dari istri saya, juga doa dari emak, teteh, semuanya, para santri, juga teman-teman semuanya. Alhamdulillah, saya bisa sampai di rumah lagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyangka saya harus pulang lagi ke rumah, padahal sebelumnya saya sudah berpikiran saya selama di rumah sakit. Apalagi saya langsung ditinggal keluarga. Tak boleh ada yang menemani nemui saya. Kecuali petugas selama di sana, hari pertama, hari kedua, dalam posisi saya sangat menakutkan, kritis. Saya pikir waktu itu saya akan berakhir hidup saya. Karena saya merasakan belum pernah saya penyakit seperti yang saya rasakan seperti itu. Sebelum-sebelumnya saya merasakan, apalagi bersamaan teman saya, sahabat saya dunia akhirat, Ustaz Al-Haj Aziz Abdul Aziz dari Ciamis, sama-sama seperjuangan, sama-sama sakit di rumah sakit, dan komunikasi tak lama informasi beliau sudah meninggal. Dan saat itu saya juga posisi saya lagi sakit berat. Saya pikir saya akan meninggal juga. Tapi alhamdulillah atas doa semuanya, atas rahman rahim Allah, mudah-mudahan Allah masih sayang sama saya.
Karena waktu itu saya menjadi kepada Allah, ya Allah saya jangan dulu mati. Karena hidup saya selama ini, di umur sekian saya tidak punya amal. Saya tidak punya amal kebaikan. Izinkan saya akan memperbaiki hidup saya. Makanya alhamdulillah untuk itu saya mohon doanya ya dari keluarga semuanya. Ya, dari para santri semuanya yang selalu setia nemenin saya walaupun tidak ketemu. Hanya tidur di bawah, di lobi, di masjid jauh dari saya. Tapi sangat terasa sekali alhamdulillah keberkahan doa semuanya. Atas izin Allah saya bisa sehat kembali. Dan mudah-mudahan sisa atau bonus umur yang Allah berikan ini saya selalu ada bimbingan Allah SWT. Selalu Allah sayang, selalu Allah cinta. Saya istiqomah, mudah-mudahan Allah yang berikan ini saya sudah merasa nyaman. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya istiqomah atas doa semuanya. Hatur nuhun, terima kasih buat istri saya dan cinta yang selama ini ya doakan saya. Mbak, Mak, Mama, Mana? Terima kasih. Mudah-mudahan saya lebih baik lagi hidup saya ini. Ini tazkirah peringatan dari Allah SWT. Insya Allah saya akan selalu berusaha untuk hidup lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih lagi buat semuanya. Atas kebaikan semuanya, saya ucapkan syukron. Jazakumullah, mudah-mudahan Allah akan balas semua kebaikan semuanya. Para santri, ya, juga Iqbal. Hadirin Iqbal. Selalu saya telepon terus. Juga Haris. Semuanya. Semuanya. Mbak Rois. Para santri semuanya pokoknya. Saya tak bisa nyebutkan satu-satu. Karena saya tahu di sini katanya tiap hari terus baca mengaji. Quran, mengaji untuk keselamatan saya. Enggak. Mama semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya saya senang sekali alhamdulillah. Saya sudah sehat sekarang dan hasil daripada swab juga negatif dari PCR dari Labkes saya dinyatakan negatif dari COVID. Jadi saya ini sehat. Bukan COVID, sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya tetap diberikan kesehatan lahir batin, umur panjang dan berkah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.